dia ada registernya menggunakan menggunakan apa kayak XML gitu untuk meregister si, tapi kalau menggunakan Grok itu bisa, jadi asalkan kita taruh aja modul itu di itu terus kita restart itunya, dia langsung otomatis dikenali di register. Kalau di atau di kalau di runtime-nya itu sekarang itu bisa menggunakan apa sih namanya dekorator kalau nggak salah ya, untuk meregister si komponen yang baru. Memang harus di restart sih apa namanya Python apa sih prosesnya ya, paling nggak sekali doang untuk kalau kita memang itu kodenya benar-benar baru. Tapi kalau kodenya itu memang sudah ada, ibaratnya maksudnya ini komponennya udah ada nih banyak nih, pas pertama kali si Python interface-nya itu Python prosesnya itu pertama kali di running, komponen-komponennya itu udah ada, itu bisa memang tinggal kita gonta-ganti. Iya, iya, kalau tapi kalau misalnya ada modul baru, file baru, memang dia harus di restart supaya si job-nya itu, si job registernya aware kalau ada komponen baru. Oke, mungkin udah cukup membingungkan mas. Tapi memang intinya adalah reuse objek sih memang. Dia lebih fokusnya adalah untuk mengefisienkan penggunaan objek. Jadi objek nggak makin membesar dan nggak terjadi gini kalau kita menambahkan fungsi-fungsi baru, dia akan makin besar. Semua setiap objeknya semakin apa namanya nggak efisien dibandingkan hanya dengan kita menggunakan konsepnya seperti ini. Plug and play, kita cuma menggunakan komponen ketika dibutuhkan saja gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Semoga paling nggak aware bahwa ada konsep pemrograman komponen di Python. Terima kasih waktunya, mungkin bisa lagi ke Mas Yadi.